Selamat malam bos. Kita berjumpa lagi di channel Fajar. Dalam bermain game 1945 Airport. Nah, di sini kita akan membuat barter langkalan musik. Let's go. Kita akan bombardir sampai habis, sampai aja libur. Saya bos, tentai lokasi bos, mantap. Itu ada titik huruf B. Kita akan bombardir pangkal juga musuh. Awas, ini bos. Ini pesawat panjang ini hanya untuk membombardir hot pangkalan musuh. Serangan yang menjaga, ya bos, jangan masuk ada di. Dua bidang pesawat musuh juga kita hancur burga. Kita akan bombardir terus. Lupa kalau musuh ini bos. Wih, patik tadi. Tewas ya, tewas. Bisa dilihat bro. Kita akan serang besar-besar. Pangkalan besar, musuh kita akan serang. Wih, dia mengeluarkan boom. Bisa dilihat bos. Dua pangkalan musuh tewas. Hancur bro. Wih. Ketinggian 25.000 kaki kelihatan. Kita akan bikin boom. Kita pesawatnya hancur. Kita hancurkan lebur sampai habis. Habis ekspedisi baterai markas besar musuh. Kita akan awal pesawat pangkalan pasukan senjata kita. Kita lanjut aja, kita hajar demo, kita hajar. Bisa dilihat bos. Sampai jadi adalah pesawat yang canggih, yang baru naik menjadi bintang sendiri. Masuk bos, mantap. Aja terus kita bombardir sampai hancur, sampai tewas. Lihat bos. Dua pangkalan minyak tewas. Kita akan kawal konsep pesawat pasukan kita. Nah, pesawat ini adalah untuk membawa senjata, bahan bakar, minyak. Ini pesawat kita akan kawal pesawat kita nih bos. Dan sampai dia kena musuh. Kita membawa pasukan, mau pasukan kelengkapan persenjataan kita. Jangan sampai kita harus jaga dia jangan sampai kena tembak. Ini musuh. Woi mama. Woi ganas. Keluarkan semua. Kita keluar semua. Kita kawal dia. Di ketinggian jarak antara 20-30 kaki dari atas pesawat. Kita kawal dia. Kita kawal terus. Dan sampai kapal pasukan kita ini diserang musuh. Karena dia identik. Jadi kita kawal.
pas di depan. Jangan tertembak oleh pasukan musuh yang selalu mengintai pesawat pasukan ini. Jika akan sampai, kita akan bisa melewati perbatasan musuh. Kita harus melewati perbatasan musuh ini. Wih, ini ketinggian 30.000 kaki. Sekarang sudah mulai mencintai juga. Kita kawal. Dan sampai kita tembakan kelas 10 banding yang mengintai pesawat pasukan kita ini. Ya, bisa lihat. Mau terus jangan sampai kena tembak. Jalan juga, jalan. Pesawat maju jamin tidak mampan di peluru bandit, peluru musuh yang mengintai. Wih, kita keluarkan terus sampai ini peluru ke dalam sini dan sampai menangkap pesawat. Pasukan pesawat majian. Kita harus melewati perbatasan musuh, bos. Kita tidak bisa lewatin pasukan pesawat. Kita hanya akan dibombardir mereka. Mereka akan memperebut senjata yang ada di dalam pesawat kita ini. Ada pesawat pasukan tegar yang isinya ada peluru pedali, amunisi, gas yang banyak dan baru berakhir minyak. Kita akan hajar dia. Ayo kita sampai di halim. Kita pedalkan pesawat pasukan kita dengan selamat. Mantap. Sekarang kita akan mencuri rahasia dokumentasi akan operasi di pukul 2 malam. Ya bos, bos bisa lihat. Sebenarnya bos, kita akan curi informasi curian dokumentasi yang penting negara dalam membantai pasukan musuh. Kami akan mengganti pesawat. Kita mengganti pesawat personal The Land Hawk. Let's go. Bos, adalah kita akan mencuri suatu dokumen rahasia dalam suatu pertempuran. Kita akan mencari dokumen rahasianya. Kita akan mencari dokumen rahasianya di titik yang ada tanda B. Aduh, nah kita bos. Aduh, pasukan bunuh dirinya ngeri. Tapi tidak apa-apa, empat pesawat fajam ini cukup canggih. Nah, kalau musuh harus kita lewati. Mereka pakai senter itu supaya jangan kita ketahuan. Apabila kita ketahuan, kita akan diserang di segala penjuru arah. Wih, ganas. Kita lewatin aja. Ya, dapat 3 bos. Dapat 3. Bisa lihat. Mereka menyerang. Lelain aja. Wih. Kita harus jam-jam. Kita ambil nih curian nih. Ini ada tempat curinya. Dua dapat. Masih 2. Wih. Berhasil tuh bos. Berhasil deh. Hati-hati. Lewatin aja. Ini malam hari ini. Sekitar pukul 1 malam. Atau waktu Indonesia bagian barat. Wih, ketemu bos. Hampir lebih ganas. Dia menabrak itu sebelum bunuh dirinya nih. Wih, mamma mia.
satu. Hantam dua. Lagunya apa? Soal penjamnya ada cadangan 4. Tinggal 2 lagi. Apabila ini tewas, boleh pas membunuh dirinya. Soal kita pajamin kita satu. Nah, ini bos. Bisa lihat bos. Hati-hati. Tidak apa-apa. Ini sebentar aja nih. Itu yang penting rahasianya. Mau kita cari. Dia mengejar terus. Woi, ganas. Ganas. Semua ganas bos. Woi, serang. Mengeluarkan buru. Setelah ini kita dapat semua, kita akan bantai kapal selamnya. Mama bos. Mama. Gua bisa juga tewas. Mori. Woi. Membasnya. Dia mempan dia. Kena langgar kita tewas. Woi, lihat bos. Jauh dikit. Aduh, merah. Kita akan ngambil nih. Ini rasanya. Woi, serang. Saya lihat bos. Bergerak kita bos, dan sampai kita dilanggar dengan anak pasukan bunuh dirinya. Apabila dilanggar, maka kita akan tewas. Woi, pelan sekali ya, sekali ya. Ah, woi, nggak selamat nih bos. 24 jamnya hancur. Ditabraknya dengan pasukan bunuh dirinya. Woi, mantap. Iya, ada terjun payung pula malam hari, kampret. Kita lewatin semua. Wih, rapat kali barisannya. Wih, rapat kali bos. Rapat kali barisannya. Ah. Wih, ada buah bumbung lagi. Sampai. Waduh, terjepit dengan pasukannya. Lewatin ya bos. Ini gitu caranya. Ini berhasil, udah dapat kita. Sudah pak, geser dulu kamera. Kenapa mulai kendali mereka terhalang. Wui, hati-hati. Tinggal 2 dokumen lagi yang harus kita ambil. Kita sudah 18 dokumen yang kita ambil. Wui, pas 18. Nah, tinggal di pagi. Kita akan bumbar di pesawat kapal selam musuh. Wui, waduh kali bos. Ini adalah ketinggian antara 25 kaki di atas. Ya, di atas permukaan laut udara. Alir bos, nampak kapal selam musuh. Dia berada pesawat panjang. Wui, bisa bos. Wui, kita hajar dia. Kita hajar, kita sampun. Wui, nomor gua anak-anaknya. Kita hajar, kita bumbar dia. Kita bumbar dia.